Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Nah Bapak Ibu, untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman klikpendidikan.id, yaitu tentang pemerintah akan berikan dua kado spesial ini kepada seluruh guru. Nah, benarkah cair serentak pada Maret 2024? Bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Bapak Ibu guru yang terhormat, pemerintah akan berikan dua kado spesial kepada seluruh guru di Indonesia. Guru yang akan menerima dua kado spesial dari pemerintah tersebut yaitu tenaga pendidik yang telah berstatus PNS ataupun P3K. Nah, Bapak Ibu, apa saja dua kado spesial yang akan diterima oleh guru di tahun 2024 ini? Berikut adalah penjelasannya. Tentu saja kado spesial untuk guru tersebut tidak akan jauh-jauh dari tunjangan yang membuat tenaga pendidik semakin sejahtera. Nah, kado pertama yang akan diperoleh oleh guru dari pemerintah itu yaitu berupa THR. Nah, Bapak Ibu guru yang telah berstatus PNS dan P3K tentu saja akan mendapatkan THR dari pemerintah tahun ini. Setelah mengalami kenaikan gaji sebesar 8%, sudah bisa dipastikan bahwa besaran THR 2024 akan lebih besar dibandingkan tahun 2023, sebab gaji pokok merupakan komponen utama dalam THR yang diterima ASN. Namun Bapak Ibu, komponen THR 2024 belum dapat diketahui dikarenakan pemerintah belum mengesahkan sebuah peraturan. Selanjutnya, kado yang kedua yaitu berupa tunjangan bagi guru yang telah bersertifikasi maupun non-sertifikasi. Adapun tunjangan yang akan diterima oleh guru sertifikasi yaitu TPG. TPG diterima oleh guru setiap 3 bulan sekali dengan besaran 1 kali gaji pokok setiap bulan berdasarkan golongan PNS ataupun P3K. Sedangkan tunjangan yang diperoleh oleh guru non-sertifikasi yaitu tambahan penghasilan. Nah, untuk tambahan penghasilan ditetapkan akan diberikan kepada guru sebesar Rp250.000 setiap bulan, sama seperti waktu pencairan TPG, bahwa tambahan penghasilan juga dicairkan setiap 3 bulan sekali. Nah, Bapak Ibu, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengesahkan aturan yaitu Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Nah, aturan tersebut memuat bahwa waktu pencairan tambahan penghasilan dan TPG triwulan 1 akan dicairkan mulai bulan April 2024. Nah, kemudian untuk THR dan TPG ataupun tambahan penghasilan diperkirakan akan diterima guru dalam waktu yang berdekatan. Sedangkan THR 2024 diharapkan dapat diterima 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah Bapak Ibu, itulah dua kado spesial dari pemerintah untuk guru berupa tunjangan dan THR. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Berikan like pada video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.